kalian belum ngomongin gue ya. Halo. Halo. Aman. Aman. Iya, aku bingung. Padahal pas aku cek masih ada 7 giga lebih untuk bulan ini kan sampai tanggal 31, tapi kenapa nggak bisa? Ini apa nih, Kak? Kecap, sambal. Ini saus. Kecap. Saus. Ini kan sambal. Iya, aku sambal aja. Aku udah berapa bulan sih enggak ini enggak SNM, guys? Berapa bulan, berapa minggu? Berapa minggu enggak SNM? Apa berapa hari, berapa minggu? Kayak udah lama ya. Lama banget. Satu bulan ada nggak sih, guys? Satu bulan lebih nggak SNM? Apa kurang, apa gimana? Soalnya rasanya lama banget ya SNM. Soalnya hari ini aku sekalinya SNM itu kayak bener-bener berat banget. Tadi aku selesai gladi resik langsung kayak muter gitu loh, kayak pandangan aku kayak kayak apa ya, kayak barang-barangnya itu kayak goyang gitu kan. Terus kayak gak enak banget tadi pas ini, pas selesai gladi resik sampai mulai show gitu-gitu dalam lembaga SNM, soalnya berat. Makan, guys. Muter-muter terus kunang-kunang gak? Ya kayak gitu, dia muter terus kayak jalannya kayak gerak gitu, kayak pandangannya gerak-gerak gitu. Jangan sedih, guys. Tahu ini berat untuk kita semua, tapi kita juga tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Maksudnya kayak ini pemikiran mereka juga ya, yang bisa kita lakuin hanyalah dukung aja merekanya, jangan sampai kita malah membuat mereka sedih gitu. Tangan aku kena kecap, aku cuci tangan dulu ya. Lengket kecapnya, kecap manis. Bakso ini, makan bakso. Nggak tahu bakso apa, yang penting bakso. Penuh banget, penuh banget. Sampai kuahnya nggak kelihatan.
pesan tadi yang sebelumnya, yang tadi salin siang makan udah segini dah dikit. Sepi banget, membernya udah pada cabut guys, tinggal aku, mama aku masih di jalan. Enggak, bakso enggak. Ya. Dipaksa gimana dong? Ya udah enggak usah, jangan. Jangan, jangan. Kan naik apa taksi? Iya dong. Enggak diseret dari sini. Bagus. Naik api kali, ah. Naik motor, kayaknya di belakang begini. Kayak orang gorong gitu. Apa-apa mundurin. Oke. Okay. Tapi dua berarti. Boleh deh satuin dulu. Ini kok kecap. Nah, kecap sambal. Kok dia dipisah? Oke. Ini dua-dua ya. Dipakai enggak aku tahu sih. Ganti apanya ke avaselinis. Iya, guys. Ada Ava Selin di showroom Selinis. Ava Selinis yang mana? Ada kok di showroom Selinis, bisa kalau misalkan showroom Selinis lagi on bisa nonton, terus lempar bintang aja sebanyak-banyaknya, nanti bisa 100 ya atau 99 bintang, enggak tahu. Ya pokoknya lempar bintang nanti dapat 2 avatar. Dari Marinasan juga ada 2. Shorunya Marinasan ada 2. Satu yang kucing, yang kucing-kucing, satunya lagi yang pakai baju yang itu jerus Hanfu itu. Ada manajer di sana.
Ada pintu di sini. Manajernya ada dua. Percaya. Member sudah pada pulang. Ada yang jalan-jalan sama sama Ariel. Tadi ada Kak Friska, Kak Angel, Kak Haruka ikut apa jalan-jalan sama kita tadi makan malam. Selin gak ikut. Tadinya Selin pikir mau ikut, cuman kata mami lagi di jalan, udah mau jemput Selin. Selin takutnya nanti pas mami nyampe sini Selin nggak ada gitu kan. Jadi Selin gak ikut jalan bareng. Nah terus pas Selin lihat ternyata mami masih jauh banget. Selin sehat banget. Pada jalan-jalan. Maaf guys, ditelepon mami. Udah deket katanya. Makannya takut kesolek. Nanti kesolek. Sendirian di teater. Iya, aku ansos. Antisocial. Iya.
Ansos, Ansos siapanya Saos? Siapa ya? Guys, aku lanjut nanti ya showroomnya. Mama aku udah nyampe. Mama udah nyampe. Bolong tisunya. Bingung. Aku nanti lanjut ya. Aku lanjut nanti. Dadah. Nggak tahu, aku lagi di jalan. Iya, lagi di jalan. Iya, bikin caption dulu di jalan. Di showroom ya? Iya. Kan saya nyetaknya waktu itu di showroom pants. Mau kemana nih? Nggak tahu. Welcome back juga. Sokong mana?
lantainya atas sentang cin cin. Oh, 很少有，我很少有。Halo manis. Halo. Adren nanyain kabar kamu. Cie, nanyain. Cie. Lagi di mana? Lagi di jalan pulang. Ada mami depan aku. Ni cek kan tui ho leh. Meiyou. Ni chuan dang ku bui den, bui len na. Katanya dingin tapi pakai celana pendek mami. Terus iya, kakak juga semangat terus. Tidak bisa berkata-kata. Gimana ya? Perasaannya tuh kayak apa? Ya, gitulah. Duh, aku encok. Encok guys, semakin tua semakin encok. Mau belajar mobil guys, mau belajar nyetir mobil. Mau belajar nyetir mobil. Ajarin dong. Udah dibolehin mami, udah. Malah sekarang disuruh, kamu belajar mobil aja. Meskipun gak nyetir pun, siapa tahu nanti kepake kan. Paling susah markirin mobil sih. Iya, kalau lihat Kak Cindy ya kan, markir mobil kayak susah banget gitu loh. Kak
Cindy kalau misalkan setiap kali mau parkir mobil itu kayak pelan-pelan banget, ngeliat bener-bener soalnya takut kan parkirnya, takut miring, takut nabrak itu tiang. Belajarnya di game Bus Simulator dulu. Ya, waktu itu belajar di situ. Cuma udah lupa. Belajar mandiri ya, kemana-mana nyetir mobil sendiri gitu, keren gak sih? Tapi takut kalau misalkan nyetir sendiri tuh kayak tegukan kepikiran gitu pasti. Udah minum, udah. Hati-hati di jalannya, Selin. Iya, makasih. Showroom terlancar, yang lain lag parah. Kakak nggak tahu aja tadi Selin pas awal-awal juga lag banget. Abis di reset baru bisa. Ya guys, aku dapat hadiah Natal dari Mami, sepatu buat yang belum tahu. Tumben guys. Tumben dapat hadiah Natal dari Mami, dapat sepatu. Masa? Iya, yang tahun sebelumnya tadi mau kasih kalau gini, tapi nggak jadi. Makasih Mami. Iya, makasih Mami. Mami mau Natalnya mau hadiah apa, Mami? Mami mau sweater? Kan Mami suka kedinginan. Kulitnya tipis. Dagingnya juga
Mami mau mobil. Bajai aja gimana? Bajai angkot. Tapi bajainya sewa gitu. Tadinya Meme jadi kapten. Ah, enggak mau. Enggak bisa. Bukan enggak mau sih, lebih ke kayak takut gitu loh, guys. Takut. Aku aja kayak kapten kemarin tuh aku deg-degan jujur. Belum siap, kayak kalau misalkan kajinan kan emang mungkin emang dia udah tua kan. Bukan tua, kayak udah dewasa kan pemikirannya. Jadi kayak bisa gitu. Kak Cisha ini juga udah dewasa pemikirannya. Kalau aku kayak masih ketemu kakak-kakak aku itu, aku masih kayak anak kecil gitu, bocil, nggak bisa, bisa takut. Bisa kalau ketemu Kak Shindy, Kak Jinan gitu. Terus ketemu kakak-kakak gitu. Wah, aku bocilnya parah. Kayak apa ya, jiwa-jiwa bocilku bergerak. Gak bisa. Apalagi kan sekarang JKT48 kan. Wah, jadi center. Kan udah di SNM. Ya gak bisa dong. Udah lah, mami suka ngarang, maaf ya guys. Jalanannya berlubang kayaknya, nggak rata. Seneng ada yang jemput. Iya nih, Mami. Mami. Mami tidur. Aku kangen. Aku enggak. Tertolak.
Untung aku belum bilang kangen mami. Iya ya, untung aja. Gak apa-apa Kak Frendy, masih ada kesempatan. Dicoba lagi next time. Besok ada kegiatan lagi, besok ada. Besok tuh hari Senin tanggal 27. Tanggal 27 besok ada. 28 juga ada. Masih ada show apa show terakhir? Masih ada. Masih ada guys. Tuh 28 show Session Girls, 29 show terakhir 2021. Teriak maling nanti. Teriak maling. Maling. Ay, maling. Thank you.
pantau atau pantun untuk siapa? Samaan. Iya dong. Kok pas kah? Mana apanya sama semua lagi? Besok kerja. Oh, besok Senin. Besok Senin ya, Mami? Iya, Senin ya. Oh, Senin. Besok Senin, guys. Guys, besok Senin. Sama aku juga kerja. Tenang aja, santai. Besok UAS. Udah belajar apa belum? Silakan belajar dulu. Semangat UAS-nya. Besok Senin, ternyata tanggal 27 Senin. Hari Senin. Bisa-bisanya berhenti di tengah jalan mobilnya. Astaga. Astaga. Senin. Atau kenapa aku lagi suka Senin? Karena semua orang tidak suka sama Senin, jadi aku suka sama Senin.
gak suka Senin tapi aku sukanya kamu, bisa aja kak. Say. Senin kan teater libur ya. Iya, tapi besok aku ada kegiatan juga. Sama aja aku ada kegiatan. Baca podium nomor 1 ada Kak Stefanus. Makasih Kak Stefanus, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia ya, seperti biasa ya, makan sehat. Kak Kris ini hebat, makasih Kak Kris. Terus ketiga ada Kak Amien, makasih Kak Amien, jaga kesehatan juga, jangan lupa untuk. Halo Tes. Tes 1, 2, 3, aman kah? Tadi aku baca sampai mana ya guys? Mami. Dari nomor 1, soalnya patah-patah katanya dari awal ya udah. Nomor 1 ada Kak Stefanus. Makasih Kak Stefanus, jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk selalu makan sehat, terus minum jangan lupa juga secukupnya, terus jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu tersenyum, semangat kegiatannya besok hari Senin. Terus kedua ada Kak Kris lagi gambar Avaseline. Makasih Kak Kris. Jadi aku ulang lagi, ini Kak Kris ini for information adalah kakak yang gambarin avatar-avatar Selin yang di Selinis. Makasih Kak Kris. Terus ketiga ada Kak Amien. Makasih Kak Amien, jaga kesehatan selalu Kak Amien, jangan lupa untuk selalu bahagia, selalu tersenyum, semangat kegiatannya. Keempat ada Kak Haikal. Makasih Kak Haikal, jaga kesehatan juga Kak Haikal. Terus kelima ada Kak Abdul. Sayang Dedek Christmas. Oh gitu. Tadi semangat sayang-sayangku, berarti sayang-sayangnya banyak. Oh sekarang udah ganti gitu kan. Dedek Christmas berarti Christy. Oh gitu Kak Abdul. Ternyata aku kira. Terus ke enam ada Koko 52.100. Makasih kakak, jaga kesehatan juga. Terus ke tujuh ada Kak Aldava. Makasih Kak Aldava. Ke delapan ada Kak Friendly. Makasih Kak Friendly. Ke-9 ada Kak Bet, makasih Kak Bet. 10 ada Kak Nana, makasih Kak Nana. Ke-11 ada Kak Blitz, makasih Kak Blitz. 12 ada Kak Dasbagas, makasih Kak Dasbagas. 13 ada Kak Frisky, makasih Kak Frisky. 14 ada Kak LCKH, makasih Kak LCKH. 15 ada Kak Ray, makasih Kak Ray. 16 ada Kak Devi Ruci, makasih Kak Devi Ruci. 17 ada Kak Underboys 48, makasih Kak. 18 ada Ngap Luis yang asli. Makasih Kak. Ke-19 ada Kak Haci. Makasih Kak Haci. Terus ke-20 ada Kak Faris. Makasih Kak Faris, jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa untuk semangat kegiatannya, karena besok Senin. Udah tau lah ya, gak usah disebut lagi. Nanti pada sebel. Sudah. Dadah. Bye. Halo.